Presiden Joko Widodo memuji Chairman MNC Group Heri Tanusudibyo saat meresmikan kawasan ekonomi khusus KEK Lido di Bogor, Jawa Barat. HT dinilai sebagai sosok jeli dan tajam karena memilih kawasan strategis sebagai pusat ekonomi dan pariwisata baru tanah air. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa senang dan bahagianya saat meresmikan KEK MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat. Bahkan Jokowi memuji Chairman MNC Group Heri Tanusudibyo. Heri Tanusudibyo dinilai Presiden sebagai sosok yang jeli dan tajam dalam memilih dan membangun kawasan ini sebagai destinasi pariwisata baru di tanah air. Tol Jagorawi kemudian sambung dengan Tol Bocimi dimanfaatkan betul oleh Pak Heri Tanu untuk kawasan ekonomi khusus Lido. Dari Jakarta hanya 1 jam atau 50 menit. Kemudian kalau kita lihat tadi, nengok ke sana ada Gunung Pangrango, nengok ke sana ada Gunung Gede, ada Gunung Salak, sulit mencari lokasi seperti di Lido ini. Dan saya melihat Pak Heri Tanu tajam banget. Dengan tujuan tentunya untuk menjadi KEK pariwisata dan juga arahnya ke pendidikan. Kami ingin membangun sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan nasional di dunia internasional tentunya. Dari perkiraan yang kami lakukan, jumlah turis yang akan berkunjung di sini mudah-mudahan bisa mencapai 7 juta setiap tahunnya dan menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung sekitar 150 ribu. Yang langsung sekitar 30 ribu, tapi juga ada yang tidak langsung. Rasa senang dan bahagia Jokowi bertambah karena di dalam kawasan ini akan ada tempat, movie land, water park, teknopark, hingga kawasan untuk otomotif, sehingga masyarakat tidak lagi berlibur ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.